Cantik yang pemandangan kat sini, Wah. Cerita yang korang suka. Inception. So, aku suka mana? Aku je suka. Aku lagi. Oh. Aku suka The Fall in Our Stars. Sebab dia macam love story yang dia masukkan elemen-elemen yang orang tak pernah terfikir pun. Dia macam Infinity, Return Zero and One. Cerita Melayu ni pun. Semua dia nak buat kelakar, semua dia nak buat komedi. Adalah yang serius tapi jaranglah. Dahlah tu kalau buat kelakar yang pandai tak apa. Ini buat kelakar bodoh macam marah je lawa. Memanglah ada tau, ada lawa-lawa yang ilmiah, yang berilmu. Tapi majoritinya buat lawa-lawa yang memalukan diri sendiri. Tak memalukan diri sendiri, dia memalukan orang lain. Macam cerita hantu Kak Limau balik rumah, cerita hantu Malaysia. Tau mamak Kak Kek. Tak ada cerita lain pun. Tapi kan, ada je cerita yang best. Contoh. Sepet. Di gunung leda. Boleh curangan jari pun tahu tak? Tunggu je. Terbaik dari langit. Aku tengok apa. Tapi masalahnya bukan semua orang tengok cerita tu. Masa tu kau tahu cerita apa dia? The Hobbit, Gone Girl, Night at the Museum, Taken 3. Orang-orang yang tengok cerita macam gangster, mamak kakek, hantu kat rumah balik rumah ni. Cuba kau tengok balik siapa yang tengok cerita-cerita tu. Cuba kau tanya orang-orang yang masuk universiti, yang ambil kos medik, IT, engineering, law. Diorang pun tengok. Kalau cerita orang Melayu pun, diorang rasa tak berbaloi. Dia tengok dekat panggung. Diorang rasa lebih beta dalam daun. Dia ingat dia tengok rumah. Tapi itulah, tak semua pun yang cerita macam tu. Ada je cerita yang best. Cuma majoritinya memang tak best. Sebab tu kalau aku nak tulis skrip lah kan. Aku tengok cerita putih. Untuk dijadikan rujukan tu memang terbaik. Macam mana orang Melayu kita sendiri pun tak support filem-filem Melayu. Kita nak selamatkan industri filem Melayu. Bagus, itu dah bagus lah tu. Tapi sebelum nak selamatkan industri tu, kiblat tu kena betulkan dulu. Filem bukan sekadar bentuk hiburan. Filem juga boleh jadi alatan, boleh jadi medium untuk orang brainwash manusia. Apa korang tengok sekarang ni? Orang profesional macam korang lah. Kita tengok cerita orang putih. Cara korang bercakap, cara korang berfikir, cara korang berinteraksi dengan orang lain, kita tahu tidak? Aku setuju dengan apa yang kata kakak tu. Memang sekarang ni kalau nak ditengokkan tu, industri filem Melayu, macam dah korang. Macam dah nak hancur. Tak ada kualiti. Tak dapat sokongan daripada orang bijak pandai. Tak maaf lah. Macam nak cakap pula kan. Tak bukan apa. Dengar korang punya topik tadi macam gunung, macam dia. Tarik sekali nak ikut. Ikut waktu dah masuk maghrib kan ni. Tak diri dulu eh. Jumpa lagi. Awak ni ambil degree filem ke? Ada je kat mana? Saya bukan siapa-siapa pun eh? Kita jumpa lagi eh. Tun M dulu dia pernah cakap antara salah satu perkara yang dia tak mampu ubah adalah mentaliti orang Melayu. Tapi aku percaya yang filem mampu mengubah mentaliti orang Melayu. Kita kalau suka tengok cerita putih, kita cakap putih. Kita suka tengok cerita Korea, kita makan makanan Korea. Suka tengok cerita Nustan, nyanyi lagu Nustan. Jadi aku percaya aku boleh buat filem bukan cerita pasal rempit, pasal gangster yang mengahkan adat dasar Melayu. Supaya orang Melayu boleh hidup, boleh kenal dengan adat dan budaya Melayu. Mudah-mudahan Allah setuju. Assalamualaikum.